Aku cuma menjalani apa yang bisa kunikmati hari ini. Kelihatannya, hari ini memang lebih indah dari hari sebelumnya. Dan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi esok. Kalau bukan kita yang percaya pada diri kita, orang lain pasti menganggap kita tak ada. Ayahku bilang, dia tidak ingin melihat aku mengalami penderitaan seperti yang dialaminya. Dia akan melakukan apapun agar aku punya hidup yang lebih baik, agar sedih yang dia rasakan tak aku rasakan. Setiap orang sebenarnya hidup dengan keberuntungannya masing-masing. Kita boleh saja dilahirkan dan sampai di dunia ini kurang beruntung dibanding orang lain. Namun, kita harus menciptakan dunia yang penuh keberuntungan bagi kita sendiri. Caranya, kerja keras. Kita nggak selalu harus terlihat sedih di hadapan orang lain. Sekuat apapun kita tetap manusia. Tapi, kita tak boleh membiarkan orang lain menikmati kelemahan kita. Mau nggak mau, kita harus tetap bersyukur dengan apa yang kita jalani. Setidaknya, kehidupan keras seperti ini membuat kita lebih tangguh dan mampu memaknai hidup. Bahwa hidup bukan untuk menikmati kekalahan dan menyerah. Hidup adalah cara bertahan dengan segala kemampuan. Pengalaman dan semangat yang kita tularkan itu jauh lebih berharga. Kita harus belajar bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Jangan terlalu dipikirkan, dijalani saja. Kita menjalaninya sambil memikirkan dengan santai. Karena kalau terlalu dipikirkan, bisa-bisa tidak menemukan apa-apa. Kalau kekerasan tidak menyelesaikan persoalan, mungkin tidak akan pernah ada perang untuk merebut kemerdekaan. Negara ini merdeka sebab dulu pahlawan membela dan menciptakan harga diri bangsa ini dengan keberanian. Kata orang-orang, cinta itu berdua. Kalau kamu saja yang berjuang, itu namanya membabu. Aku gak fobia jatuh hati. Aku cuma takut menemukan orang yang salah. Jatuh hati bisa datang kapan saja. Dan sayangnya, sering dibawa orang yang salah. Semua perempuan memang suka gengsi mengakui kalau mereka bahagia dengan seorang lelaki yang percaya diri. Perempuan memang seperti itu, susah mengakui kalau mereka sedang senang, susah mengakui kalau mereka menyukai sesuatu, padahal mereka memang senang dan suka akan sesuatu itu. Sejelek-jeleknya lelaki, serendah apapun pekerjaannya di mata orang lain, selama lelaki itu masih punya rasa juang di dalam dadanya, masih mau kerja keras, mereka juga ingin perempuan terbaik. Yang bersamamu sekeras dan sehebat apapun tantangannya. Aku gak suka senja. Aku lebih suka dengan siapa aku menikmati senja. Aku senang Tuhan mempertemukan aku denganmu. Kamu ternyata menyenangkan dan baik. Aku mau jadi seseorang yang bikin kamu terus tertawa saat kamu sedih. Aku ingin menjadi rasa damai di kala kesepian menghinggapimu, merasakan perasaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya.